Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, lumayan lah. Kiting, huy. Alhamdulillah. Kiting-kiting banyak. Nah, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan kami Sumatera Pentur. Semoga kita semua sehat-sehat saja dan dimurahkan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Di sore hari ini kami berada di pinggir Sungai Kecil. Rencana kami kemari mau memasang jaring ikan kami, teman-teman. Karena tadi hujan sangat lebat. Kalau sekarang masih gerimis-gerimis. Mungkin kalau di hulunya juga hujan seperti di sini tadi, air sungai bisa jadi besar nanti malam, teman-teman. Jadi kami akan coba pasang di sini jaring ikan kami. Oke, teman-teman, ini akan kami lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap. Oke, ini kami akan lanjutkan pasang lagi yang berikutnya. Kalau airnya masih sedikit, harapan kita air sungai nanti besar. Karena hujannya lumayan lebat juga tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita pasang satu lagi di sini, teman-teman. Kita spotnya spot yang biasa-biasa saja. Ini spot kita setiap air besar kelihatan ini sudah ada mulai naik-naik sedikit. Nah, mudah-mudahan besar nanti.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap. Nah, keadaan air sungai besar sudah sebesar ini, teman-teman. Nah, itu dia keadaan. Oh, warnanya agak beda, teman-teman, karena sudah sore ya. Nah, itu. Enggak begitu kuning. Tapi airnya betul-betul kuning itu, teman-teman. Tapi karena warna apa ini? Cuaca agak mendung. Hari pun hampir gelap, teman-teman. Jadi warna airnya seperti ini. Itu dia, teman-teman, ya. Jaringnya akan kita lihat besok pagi lagi, teman-teman. Semoga saja air sungai melimpah sampai ke sungai kecilnya, ya. Ini tinggal sedikit lagi sampai ke apa? Rumpun pohon ini. Ini sudah mulai naik. Sore ini kalau hujan lumayan lebat, teman-teman. Oke, teman-teman. Kelihatan air sungainya jauh tambah, teman-teman, ya. Kalau kemarin sore airnya masih sedikit. Ini kelihatannya memang udah surut, teman-teman. Berarti tadi malam lebih besar dari ini. Nah, ini kita lanjutkan lihat jaring ikan kita pasang kemarin sore, teman-teman. Mudah-mudahan nanti ada rezeki. Kasih aja dulu air rigernya, ya. Ini airnya. Mudah-mudahan ada rezeki. Nah, di sini kalau airnya kelihatan jauh tambahnya. Ini sudah surut lagi airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kotor airnya. Ini pantak nih. Ini pas. Sudah hanyut. Hanyut. Lepas. Jatuh. Udah dimakan juga. Habis jaringnya. Pantas nggak ada, ha? Habis jaringnya. Habis. Roboh. Ya lebar ini ikan bekasnya. Bekas ikannya, ha? Habis. Pantas nggak ada lagi ikan. Habis. Hancur jaringnya. Besar, ha? Koyak-koyak, ha? Aduh, itulah kalau malam ini. Habis jaringnya. Lantas nggak ada ikan lagi, teman-teman. Banyak roboh. Udah lubang semua besar-besar, ha. Mana kan ada lagi, udah habis makan semua, ha. Aduh. Nah. Habis semua ikannya. Coba kita lihat yang lain, teman-teman. Kalau yang ini hancur jaringnya, ikannya habis semua. Teman-teman, coba kita lihat yang ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada itu. Nyangkut dah. Oh, masih, alhamdulillah. Kalau yang tadi habis semua dimakan, mana? Kalau ini masih ada tinggal. Enggak berapa lagi ha. Jatuh nih ha. Ini lihat lagi satu lagi nih teman-teman. Oh, alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Lumayan lah. Kiting kuy. Kiting-kiting banyak. Ya, sini. Banyak. Alhamdulillah. Banyak hasilnya. Jauh, enggak kelihatan. Bawa sini. Itu ada yang besar di bawah. Iya, hampir. Apa itu? Alhamdulillah. Besar di bawah. Banyak ketingnya. Ada yang besar di bawahnya. Alhamdulillah, yang ini yang enggak kena makan, teman-teman. Yang besar apa tuh? Jatuh. Lampam. Lampam. Oke, kami ambil teman-teman. Oke teman-teman, ini kita lihat hasil semua. Satu jaring hancur, ikannya habis semua teman-teman. Tinggal dua jaring lagi ya. Tapi satu yang banyak. Hilangkan dulu airnya, biar kelihatan ikan. Keting yang banyak, keting. Iya teman-teman, satu lampam yang besar. Itu dia. Oke. Mau masak lagi? Tinggal mau masak lagi teman-teman pagi ini. Oke teman-teman, kita mau menggulai asam pedas keting. Ini ikannya sudah dibersihkan. Asam pedas. Dikasih cabai. Bawang merah sama bawang putih. Dikasih air. Kelihatannya apinya sudah hidup. Langsung aja kita jarangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal ditunggu matangnya. Banyak asap. Gulanya sudah menggelogak, tinggal sebentar lagi. Gulai asam pedas. Oke teman-teman, gulai asam pedas kita udah matang, kita angkat lagi. Kita mau makan lagi. Sudah lapar, bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya enak juga ini asam pedas keting. Keting asam pedas keting ini nasi baru dimasak dalam periuk.
berasap-asap. Masih berasap, masih panas. Pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Panas nasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Masam sama pedas. Nasinya masih banyak lagi. Panas. Gulainya pedas, nasinya panas.
Vera. Belum empat. Alhamdulillah. Ginang. Oke teman-teman. Ini kami sudah selesai makan teman-teman. Mungkin sampai di sinilah kegiatan kami untuk hari ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.